masak kecil musik ya. Ya, Dok. Wih, nganu ngantu tak tegai. Tuh, lagi ngapain tuh, teman-teman? Lagi ngapain iki? Sarapan. Wih, pada nongkrong-nongkrong di dapur sarapan. Karunya apa? Bakar nganu kertas. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Mas Blakrak Family. Nah teman-teman, semoga kabar kalian, keadaan teman-teman semuanya selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini pagi ini apa jenengnya ngarani seru-seruan yang pawon ndulang Meira, teman-teman. Meira makannya agak sulit beberapa hari ini. Mungkin karena tumbuh gigi ya. Mami. Iya. Jadi uangil mami, teman-teman. Apa ini? Nah, teman-teman semuanya, nah, keadaan dapur berantakan hari ini ya seperti inilah. Tapi insya Allah dalam waktu 1 atau 3 bulan lagi, insya Allah kita sudah pindah tempat syuting ke rumah, ke tempat yang baru. Maksudnya belum bikin rumah dulu, tapi bikin dapur di tanah kita yang di Lugoyo. Nah, jadi teman-teman, insya Allah besok hari Senin. Nah, hari Senin besok itu tanggal berapa, Mi? Tanggal 4 ya berarti. Insya Allah besok tanggal 4 Mas Blakrak Family memulai proyeknya menyicil bikin tempat baru, rumah baru ya. Insya Allah diusahakan nanti rumahnya kecil aja, yang penting kebunnya luas. Tapi walaupun kecil, tapi finish, teman-teman. Finish itu maksudnya jadi sekalian gitu, enggak. Dan prospek ya, kalau di sana nanti itu yang didominan adalah kebun yang luas, teman-teman. Karena nanti boleh ngarani topiknya kita bikinnya video masaknya langsung petik dari kebun. Jadi diusahakan nih nganu, teman-teman, sayur-sayuran yang mau dimasak itu fresh, dari kita ngambil nyabut dari ladang. Jadi nanti rencana sama istri itu ditanami yo timun, yo gambas, yo sawi, yo lombok, segala macam sayur. Intinya kita mau masak itu setiap hari, kalau bisa ambil dari kebun. Tapi kita konten kok nanti pas proses, mulai proses pembangunan pondasi sampai insya Allah rumah jadi. Terima kasih buat teman-teman semuanya, para subscriber ku. Tanpa kalian saya tidak bisa ya sampai bisa membuat rumah, atau pokoknya rezeki saya dari teman-teman semua. Dari Allah lewat panjenengan semuanya, teman-teman semuanya yang sudah support channel kita, subscribe channel Mas Blakrak dan semua channel-channel Blakrak. Karena kan Blakrak ada 3 channel ya, teman-teman. Kayak ini suasana. Kalau teman-teman yang kangen-kangen kampung, lama enggak pulang ke desa-desanya, bisa nonton bisa nonton Bocah Blakrak channel. Blakrak New. Nonton Bocah Blakrak New. Kalau ingin apa jenenge tahu tentang gimana sih proses pembuatan bahan-bahan rumah, kayu konstruksi, itu bisa dinonton di Bocah Blakrak channel. Kalau channel yang Mas Blakrak Family itu adalah channel keseharian, masak, vlog. Kayak ngarani apa, Mi? Vlog kuliner, jalan-jalan ya. Nah, ya intinya pokoknya vlog kuliner, jalan-jalan itu ada di Blakrak Family. Nah, kenapa teman-teman kok nggak saya jadikan satu akun YouTube saja untuk ngisi pekerjaan, masak-masak, no? Itu akan merusak, anu teman-teman, lek ngarani penonton. Nah, akhirnya yang penonton apa jenenge khusus fanatik kayu jati nggak suka dengan masak-masak, akhirnya malah bubar. Jadi
kunci kesuksesan di YouTube itu adalah fokus ke satu pembahasan, satu tema. Jadi misalnya, tapi kadang ya ana lho sing kok isine mekur kayu, ada penontonnya enggak ya, bosan. Iya. Loh. Itu kalau sing mikir mek. Ya, sing mikir begitu yang berbeda dengan yang tidak dengan YouTube lah. Tapi YouTube itu punya algoritma. Jadi ibarat orang jualan itu seperti pabrik dan meracang, teman-teman. Jadi kalau adewe isine kontennya campur-campur, nanti yang nonton itu misalnya sukanya cuma misalnya meledak viral karena masak, terus besoknya ada konten mancing. Penonton yang suka masak tadi enggak suka, enggak demen mancing, akhirnya ketika direkomendasikan YouTube, disodorkan YouTube, mungkin nonton 10 detik langsung di skip. Nah, itu merusak ranking kita, teman-teman. Ya, jatuh, Kak. Jadi YouTube itu mencarikan penonton kita itu dominan yang kesukaannya itu satu koloni, maksudnya dari 1000 orang itu memang sukanya ya masak-masak. Enggak ada yang suka penggergajian kayu. Nah, di channel saya yang penggergajian kayu, mereka enggak suka masak-masak. Nah, di channel saya yang membahas pedesaan, penonton saya ratusan ribu bahkan jutaan itu juga demene mek gur desa-desa tok. Jadi kalau YouTube di dewek-dewek nih, teman-teman. Enggak dicampur aduk. Jadi ketika channel pedesaan saya isi mancing, saya isi vlog seharian, ya mereka enggak nonton. Karena enggak suka, sukanya cuma alam pedesaan. Enggak bisa sembarangan di YouTube ya. Nah, ini dapur kita. Alhamdulillah beberapa hari ini kita agak rapikan sedikit ya. Dirapikan sedikit. Agak bersih. Minum. Barang-barang yang tidak terpakai kemarin kita usahakan dibuang, teman-teman. Iki dibakarnya enggak apa-apa loh jam ini bantal wi. Tapi ning ndi bakar? Ngetan, Bang. Bakar ning kene enggak apa-apa? Aja. Bulang. Heeh. Ya, teman-teman, lihat ya, teman-teman. Nah, ini kita enggak bisa sembarangan membersihkan di sini, enggak bisa, teman-teman. Enggak boleh. Kayak misalnya ini ya, mungkin kalau misalnya ini rumah saya pribadi ngono ya, yang tinggal saya ini pasti saya bersihkan ngini-ngini. Cuman enggak bisa kita. Tapi ini nanti kita bakar. Enggak bisa, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah jalan mobil untuk ke belakang sudah jadi. Nah, ini bangun jalan pribadi kemarin, teman-teman. Tuh. Nah, kita rapikan sedikit kemarin kayu-kayunya dibakar. Ini dibakar di jero, lebok-lebok nih jero ya. Bisa takon bakar, jadi nggak wani, Bu. Nyapul, pecah ada suwak rawani bakar ini. Ini harus dibakar ini. Tuh, merah lek makan kaya ngono kuwi, temen. Wes, mek gur ngetek-ngetek. Tenan to, wes. Rusuh pokoknya. Meh. Maem. Maem sing seneng, nendang gede. Tapi aja gede sik, Ding, sampean. Mulai segede ndak asik. Ndak kena tak jaraki kaya kakak. Kakak sak nek jaraki. Aku pengin menikmati momen-momen masa kecil musik ya. Ya, Nduk. Wes, nganu nguantu tak tekei. Ya, Nduk, ya. Ya. Iki sak nek jarak iki. Jarak iki marah-marah iki. Iki ndak kena dimanja-manja iki, teman. Enggak sisiran toh? Iki sudah enggak bisa dimanja-manja. Lele iki bendina tak jarak iki. Wes. Ha. Oh, ha. Am. Am. Cek mangan apa ya? Cek mangan anu. Cek enggak jemi. Tripe khusus. 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 Iya. Alah, Bu. Minggu liburan yang bisa? Minggu liburan yang bisa, men? Pengen di Taman Madu. So tak kayak nih taman sendiri ya, rekreasi neng rumah sendiri so ya.
kan halamannya dewe luas kayak tak kayak taman, tak kayak kolam renang. Iya, tak kayak kolam renang kayak so. Adik ben renangin yang rumah ya. Kok saudara-saudara dari kidul lek minggu rekreasinya cukup di rumah kita sa. Mam itu duduk, lek mam duduk, lek mam duduk. Rumah saku main di kono kok kayak sepi. Iya sepi kan penak. Enggak rame kayak neng kene buang-buang mobil. Saya wis pegel. Nyawa. Arep nyebrangnya berjam-jam. Lah iya. Arep nyebrangnya. Stop. Mandek sik no ya. Lah kono entek gentan kono. Mari kono wis teko kono lah kok ditambahi nene akeh. Aras-aras nyebrang dalan. Kokean motor. Heeh. Lah mangga tak golek ning tempat yang sepi sa. Samen udah sarapan bro? Tokonya cedek ya kan? Lore ya, nih. Tokonya cedek, apa cedek? Masjid barang ya, Mi? Nanti masjid ya? Itu lah, Nek. Tuh, Nek. Puh, diapit masjid langgar banyak sana kono. Wow. Wow, keren ya. Tapi bisa ngajinya panggah nih kayaknya si Aisa. Sampai tutup. Sampai wisuda ya? Sampai wisuda. Ya tetep ngajine sampean ning daerah kene dhisik. Wis sudah ya, wis lulus baca Al-Qur'an. Dah dulu teman-teman, video pagi hari ini bersama keluarga Mblakra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Montoran dhewe.